Hi guys, I'm really 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 excited, gila excited banget. Excitednya tuh kayak kejutan yang sangat sangat menyenangkan. Jadi gue dapet bocoran kalau Lapsiten itu akan membuat series baru. Jadi dan udah nunggu agak lama, kayak ah udahlah mungkin memang aku nggak berjodoh gitu. Pikir ya udahlah udah waiting cukup lama, mungkin mereka juga sibuk banget atau gimana, mungkin lupa, ya sudahlah. Dan today barusan ini baru banget, ini fresh banget. Aku lihat di depan rumah tuh ada packaging ini. Jadi ini ada Morning Dear sama Memories. Maafkan ya aku semangat 45 banget ya, karena ini cakep banget packagingnya. Dan juga ada notesnya juga. A series that you've been waiting for so long. Award ini kami berikan kepada kamu sebagai bentuk apresiasi Lapsiten. Kali ini kami memperkenalkan item terbaru Lapsiten Reflection Series dengan suasana yang berbeda dari seri sebelumnya, demi memberikan pengalaman baru bagi teman-teman penikmat perfume. Kami sangat menantikan untuk di-share di akun IG. Jangan lupa tag dan mention akun Lapsiten. Jadi kalau bisa cek aja langsung ke Lapsiten ya. Mereka ada apa sih lagi ya? Warawiri apa sih? Nah ini. Oke, aku buka. Kayak agak-agak kayak iPhone. Ini Memories. Lucu banget. Packagingnya endut-endut gitu. Ini yang Memories. Sampai tengahku satu lagi buka yang Morning Dear. Karena aku kebetulan multifunction people. Cakep banget ya. Aku masih pakai loh, anakku juga masih pakai jasmine tea loh. Dan nggak mau dibagi. Aku tuh kayak bagi dong, kapan-kapan mau pakai apa? Ya udah pakai di sini aja. Jadi nggak boleh dibawa ke kamar aku, mesti ditaruh dia. Ini aromanya. Cepatnya jauh ya. Ya ampun, ini aroma tuh flashback banget. Kalau misalnya kamu suka barang-barang Jepang, produk-produk Jepang, kayak misalnya produk Sanrio ataupun zaman dulu tuh kertas surat, tau nggak? Jadi suka koleksi kertas surat kan, kertas surat itu wangi-wangi. Jadi kertas surat itu ada wangi-wanginya sendiri. Jadi mereka ditutup dalam plastik itu, pas kita buka kertas suratnya, wangi kertas suratnya gitu. Saya kata kirim orang juga, ah ada wanginya, kertas suratnya wangi deh. Kata-kata tuh memang koleksinya girly-girly. Ini baunya kayak gitu banget. Jadi something that's really-really girly, really wangi. Agak-agak mirip wangi tisu Tessa juga sih. Maklum ya, aku jadul banget digantinya kertas surat, Tessa. Tessa yang wangi, wanginya wangi enak, wangi fresh, wangi seger yang everyone can use. Ini wangi unik banget. Sayang aku nggak dikasih tahu wanginya ininya apa, suruh tebak-tebakan kayaknya sih. It's really fresh, it's really comfortable dan wangi yang enak banget. Pasti ada bunganya, ya pasti ada bunganya. Reflection series is about natural, clean, warm and spiritual fragrance. Mungkin ini termasuk yang cleannya kali, yang memorisnya mungkin yang clean. Aku coba yang Morning Dear ya. Aduh, gimana cara cobanya kalau dari sini udah aroma Memories di ini warm pasti. Morning Dear ini kayaknya menurut aku lebih ke warm. Warm and natural. Nah, udah ada hand. Kalau bisa pakai parfum itu diminum sebentar. Ini baunya kayak ada pear-pearnya gitu, kayak bau pear. Pear apa orange blossom ya? Kayaknya orange blossom deh. Maklum, aku kan bukan nose, aku kan bukan perfumer, aku cuma perfume enthusiast yang suka banget dengan perfume, yang banget suka. Enak loh. Oh, ini kalau misalnya dia jual dengan packaging lain gitu, terus juga dapat dari brand atau apa, aku percaya ini kayak bukan Lapsiten, karena signature Lapsiten itu suatu yang clean, minimalis, easy gitu loh. Jadi tone-nya dia tuh yang simple, tapi Reflection ini lebih sedikit lebih kompleks, sedikit lebih banyak notes yang dimasukin, dan permainan aromanya itu lebih deep, lebih dalam, lebih sesuatu yang terkesan apa ya? Lebih ada filosofinya. Tapi enak banget sih yang Memories ini. Beneran itu ingetin aku banget sama wangi kertas surat zaman dulu. Kertas surat lucu-lucu gitu loh, kertas surat yang bisa anak-anak nggak anak-anak banget sih, yang
remaja, ABG ataupun yang demen koleksi kertas surat, yang jualnya juga di supermarket-supermarket tertentu atau di toko buku tertentu. Wow. Which one do I like them both. Aku memang suka dua-duanya. Ini dua-duanya bisa aku pakai banget. Karena aromanya itu nggak signifikan satu dua signature scent yang ngerti kan konsep kita beli aroma rose ya aromanya itu rose, baunya itu mawar, titik gitu loh, satu satu scent yang distinctif gitu loh, nah dia aja. Atau kayak yang sorbet yang watermelon ya, kita expect dia watermelon ya baunya tuh watermelon gitu loh, but this is something that's ambient, something that's feeling, something that's about gimana ya, lebih kepada mood kita dan lebih kepada sesuatu yang incredible gitu loh. I agree. Series is about natural, clean, warm, and spiritual fragrance. Iya sih, baunya memang sesuatu yang memorable, sesuatu yang membawa memori, sesuatu yang lebih dalam, lebih ada maknanya, dan bisa dipakai buat siapa aja. It's light, but deep at the same time. Dan aku pribadi, really like it. Lucu ya? Memories, tapi di belakangnya kita lihat baca ini L'Occitane. So far, thank you so much untuk L'Occitane dokumen aku ini. So this is just like a preview or maybe an unboxing dari aromanya. Ini lebih ke floral menurut aku, lebih ke bunga, ada buah-buah juga sih, ada sedikit kayu-kayuan juga sih, yang fresh. This is a bit more feminine for me kalau ini dibanding yang Morning Deer. Morning Deer, menurut aku Morning Deer ini bisa dipakai for unisex. Karena aku cuma mau bilang ini bisa buat pria, tapi aku juga pengen pakai, makanya aku bilang ini unisex. It's really good. It's a bit woody. It's a bit woody, a bit more oriental. Tapi baunya tuh nggak berat. Which is something that I love gitu. Aku nggak suka parfum yang aku nggak gitu suka parfum yang memang terlalu berat. Aku suka parfum yang ya kita bisa pakai daily tapi tetap bisa bikin impact saat itu, a very very memorable events atau satu apa sih kayak gala dinner atau apa pun yang kita mau hadiri ataupun kita mau impress someone, is still able to do that gitu loh tanpa being heavy. Thank you so much for the video. Bye bye, aku mau main-main dulu sama ini.